Artis. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nasib petisi blacklist Ayu Ting Ting, kini bukti upaya hater usir putri ayah rosak dari TV sia-sia. Petisi boykot atau petisi blacklist pedangdut Ayu Ting Ting sempat heboh. Niatan petisi itu untuk mengusir Putri Abdul Razak dari dunia pertelevisian. Seiring berjalannya waktu, rupanya petisi blacklist untuk mantan istri Angie Baskoro itu menghilang seperti berlalu. Diketahui, kasus Ayu Ting Ting menjadi perhatian masyarakat usai merembetnya insiden penggerebekan rumah KD, salah seorang warganet yang diduga melontarkan ujaran kebencian kepada keluarganya. Petisi boykot Ayu Ting Ting pun muncul, tetapi sampai saat ini petisi tersebut belum juga memenuhi target tanda tangan 150 ribu orang. Petisi ini dibuat oleh Putri Maharani pada Juni 2021. Tindakan ini dikarenakan sikap Ayu Ting Ting yang dianggap kurang pantas. Awalnya, jika petisi ini mencapai target 150 ribu tanda tangan, maka akan menjadi salah satu petisi paling banyak ditandatangani di change.org. Selain petisi memboikot Ayu Ting Ting, muncul tandingannya yang mendukung pelantun alamat palsu tersebut. Petisi Save Ayu Ting Ting itu awalnya dibuat Rusman Agnes pada 3 Agustus 2021. Isinya merujuk kasus pembulian yang diterima Ayu Ting Ting dari Kartika Damayanti alias Kadi. Korban keluarga Ayu Ting Ting melaporkan ke pihak berwajib. Akan tetapi korban dikatakan tak punya hati karena sudah melabrak dan mempermalukan si pembuli dengan cara membawa aparat negara ke rumahnya. Tulis Rusman Agnes. Sementara sahabat Wendy Cagur dan Ivan Gunawan itu juga sempat menanggapi petisi boykot ini. Ayu Ting Ting mempertanyakan motivasi sebagian orang memboykotnya. Bintang sinetron Ayu Anak Depok City merasa selama ini tak pernah mengusik hidup orang lain. Yang kemarin gua hancur banget, gua stres, ada saja masalah lagi, banyak pekerjaan kayak begini, ujar penyanyi kelahiran Depok tersebut. Ini disampaikan Ibunda Bilqis Kumairah Razak dalam video Ayu Ting Ting curhat buka-bukaan di Ivan Gunawan. Dalam kondisi stres, ia masih bisa bersyukur karena dikuatkan para sahabat. Ivan Gunawan dan Ruben Onsu getol membela Ayu Ting Ting saat diserang warganet di medsos. Meski kena petisi, Ayu Ting Ting kini malah kian eksis di dunia televisi. Sejumlah acara dibawakannya, mulai acara talk show, komedi situasi hingga ajang pencarian.